Kenapa teman Nong ni? Kak Siti. Tak ada apa-apa lah, Kak. Awak dah balik hari ni? Saya tak ada mood nak berjabat. Lagipun Abang Fauzi kan ada. Biar dia je uruskan syarikat. Ini, Kak. Kebelakangan ni, hati saya tak tenang, Kak. Asyik berdebar-debar saja. Sedih saya mengenangkan nasib si Ami itu. Tak ada hujan. Tak ada ribut. Tiba-tiba kena pukul macam tu teruk sekali, Kak. Nauzubillah ibn Azalai. Sabarlah, Rauda. Sesiapa yang buat inanya tu akan terima padahnya nanti. Rauda, akak nak tanya sikit. Jangan marah, ya. Rauda percaya sangat kepada Fauzi. Sampaikan urusan syarikat pun, Rauda serah pada dia bulat-bulat. Akak ni bukan apa, Rauda. Akak takut nanti satu hari Rauda terkena. Rauda menyesal. Kak Siti, saya yakin, saya percaya pada suami saya. InsyaAllah. Terpulanglah pada Rauda. Akak nasihat aja. Takut satu hari nanti Rauda kecewa. Syurga seorang isteri terletak di tapak kaki suaminya. InsyaAllah Allah akan melindungi saya, Kak Siti. Assalamualaikum. Cik Ramli. Saya Fauzi, suami pada Puan Rauda. Isteri saya tak dapat hadir pada hari ini sebab ada urusan kecemasan kat luar. Oh, iya ke? Kalau macam tu, saya balik dulu ya. Saya buat temu janji hari lain. Tak apa. Duduk, Cik Ramli. Okey, berdasarkan rekod dah hampir 6 tahun syarikat Cik Ramli mengadakan kerjasama dengan syarikat kami dalam penghantaran papan lapis, kan? Ya. Dan bulan depan kontrak itu tamat, betul? Sebab tu saya datang kemari untuk sambungkan kontrak dengan syarikat tuan. Okeylah, macam inilah, ya. Saya straight to the point. Saya nakkan 20% daripada harga nilai kontrak tu, tapi dengan satu syarat, tanpa pengetahuan daripada syarikat ini. Maafkan saya, Encik Fauzi. Haram untuk saya bagi rasuah. Saya tak mencari harta dunia aja, akhirat pun kena cari juga. Okey. Terpulang pada Cik Ramli.
Tapi ingat ya, kalau Cik Ramli tak dapat kontrak tu, jangan menyesal. Untuk pengetahuan Cik Fauzi, Allah yang beri rezeki pada saya, bukan Cik Fauzi. Walaupun pun saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa pada saya. Saya minta diri dulu kan Cik Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Ustaz. Sayang. Ayah Ustaz, kenapa dah lama Ayah Ustaz tak jumpa Fatihah? Ayah Ustaz pergi stesen, sayang. Fatihah, Fatihah sihat ke? Sihat. Ibu Fatihah sihat tak? Ibu Fatihah sihat. Ayah Ustaz. Kenapa? Fatihah tak sukalah dekat Ayah. Kenapa, sayang? Muka dia nampak jahat. Astaghfirullahalazim. Sayang, tak baik cakap ayah macam tu. Dia ayah kandung Fatihah tau. Tak nak cakap tu ya. Ya. Ayah Ustaz ada belikan coklat untuk Fatihah. Terima kasih ya Ustaz. Tapi sayang, tolong rahsiakan perjumpaan kita ni ya. Jangan beritahu ayah yang ayah Ustaz datang jumpa Fatihah. Baiklah ya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang. Baru-baru ni ada beberapa kontraktor sama ada dah tamatkan atau batalkan kontrak dengan syarikat kita. Pelik sangat sebab selama ni kita tak pernah ada masalah dengan mereka. Sayang, tak perlulah risau. Kalau dia orang nak batalkan, tak apalah. Kita ambil kontraktor lain. Kita ambil jelah supplier lain. Encik Kasim tu dah 7 tahun berurusan dengan syarikat ni. Sejak dari mula-mula syarikat ni ditubuhkan lagi. Tu yang saya hairan, kenapa dia tiba-tiba tarik diri. Macam ada sesuatu yang tak kena. Mungkin dia dapat offer yang lebih baik daripada syarikat kita. Siapa tahu. Tak apalah sayang. Ramai lagi kontraktor lain, supplier lain. Kita cubalah yang lain. Okey. Betul tu bang. Tapi bertukar-tukar kontraktor ni tak elok. Lebih baik kita kekalkan kontraktor yang sedia ada. Yang kita dah tahu latar belakang mereka, hasil kerja mereka. Oh, dah macam ni. Okey. Dalam bisnes ni, kita tak boleh tahu sentimental sangat. Kita kena ada saingan juga. Siapa yang offer harga yang baik untuk kita, kita berusaha dengan dia. Betul tak? Kita kena fikir juga untung kita macam mana. Kalau kita main hantam je, alamaknya baik kita buka rumah kebajikan masyarakat. Tak? Thank you.
ini aku akan pastikan kau dapat 75% daripada syarikat kami. Aku tak boleh bagi kau lebih sebab kau fahamlah aku nak berlain juga. Tapi Cik Fauzi kena tahu, saya tidak dapat mengikut atau mempertahankan standard yang diberikan oleh kontraktor sebelum ini. Dan apa yang kami tawarkan lebih rendah dari tahap yang ditetapkan oleh syarikat Cik Fauzi. Dan pihak kami tidak mahu dan tidak akan bertanggungjawab pada sebarang risiko yang akan berbangkit pada kemudian hari nanti. Aku tak pedulilah pasal standard ke pasal motor ke unggunan semua, aku tolak tepi. Ya? Sekarang ni bagi aku, janji aku dapat menjimatkan kos dan yang paling penting sekali, kau sanggup dan kau mampu untuk bayar aku, aku akan pastikan semua berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu pun yang ada. Kau tak rugi, aku tak rugi. Kau untung, aku untung. Sejak aku scan dengan si Fauzi kan, aku dapat macam-macam. Telefon, iPod, TV plasma, sebesar-besar gedabak. Duit tak nak cakap lah. Macam air mengalir. Kau tak bimbang ke di scan dengan suami orang? Kalau ibu tak payahlah kau cakap sana sini. Bahaya kau tahu tak? Peduli apa aku? Memang aku nak bagi semua orang tahu pun. Terutama Raudah. Biar dia tahu betapa sakitnya hati aku ni. Tapi aku dengar si Fauzi takkan tinggalkan isteri. Isteri kan kaya. Takkan dia tinggalkan lubuk emas. Aku akan pastikan si Fauzi tu jatuh kat tangan aku. Dan semua harta Raudah akan jadi milik aku. Masa tu barulah dendam aku tercapai. Korang tunggu dan lihat je lah. Apa yang aku cakap ni akan jadi kenyataan. Kau kena letak benda ni dalam minuman dia. Tapi ingat, kau jangan kacau menggunakan sudu besi. Kau kacau menggunakan sudu plastik. Dan pastikan dia minum air itu sampai habis. Kalau aku tak boleh minum, terus nampak saya. Ini santau akan mengambil masa. Kalau dia mati semata, bahaya untuk kau. Polis akan tuduh kau yang bunuh Raudah. Ya, tak ya juga kan? Aku pernah tengok kawan aku kena santau. Memang seksa hidup dia sebelum dia mampus. Aku memang teringin nak tengok dia terseksa sebelum dia mati. Baru puas hati aku. Herba kesihatan. Petanda dia membeli dekat farmasi perubatan Cina. Tapi rasa dia lain macam sikitlah sebab dia herba. Tapi sayang jangan risaulah. Herba tu halal. Minum.
Syukur, alhamdulillah. Terima kasih, Abang. Bismillah. Setakat benda macam tu aku boleh buat selagi kita. Okey. Kita jumpa lagi. Okey, okey. Minum untuk menambah semangat. Semangat, semangatlah. Si jangan ganggu aku lagi.
yang selama 3 tahun. Jadi saya saya perlukan kerjasama. Saya tak nak syarikat kita mendapat prestasi yang tak baik. Doktor kata Raudah tak ada apa-apa. Tapi akak tengok semakin hari makin lemah. Tak tahu mana silapnya. Ini ujian Allah, Kak Siti. Selama ni diberikan sihat. Sesekali diberikan sakit. Tak mengapalah. Belerai dosa-dosa kecil. Nak cakap macam tu tak baik. Tahu? Ni, apa nak bagi tahu? Mulai esok saya tak perlulah pergi ke pejabat lagi, ya? Abang bukan apa. Abang tak nak nanti staf-staf cakap apa ni abang suruh isteri yang sakit pergi pejabat. Nanti diorang kata kita mengejar hal dunia pula. Ya. Sekarang ni abang nak saya rehat. Biar dah betul-betul baik, dah sembuh, baru boleh pergi pejabat. Tahu? Tentang hal pejabat tu saya tak pernah risau. Abang tahulah nak uruskan macam mana. Kalau abang tak tahu, abang tanya diorang semua, kata lah abang. Ibu, ibu sakit je kan? Tapi ibu tak sampai mati kan? Fatihah tak tahu nak buat apa kalau ibu tak ada. Jangan nangis, ibu ada. Ibu tu bukan sakit biasa, Mak Siti. Maksud Fatihah apa? Ada orang buat sihir kat ibu. Mana Fatihah tahu? Fatihah tak tahu macam mana Fatihah boleh tahu. Tapi Fatihah tahu, Mak Siti. Memang ada orang buat sihir kat ibu. Kita panggil ayah ustaz, Mak Siti. Hanya ayah ustaz seorang saja yang boleh membantu ibu. Tapi ayah Fatihah tak sukakan ayah ustaz. Kalau dia tahu ayah ustaz ubatkan ibu Fatihah, mesti ayah Fatihah marah. Kita panggil ayah ustaz secara senyap. Semasa ayah Fatihah tak dekat rumah, kita minta tolong ayah ustaz, Mak Siti. Mak Siti tak beranilah. Ayah dia garang. Nanti dia mengamuk. Tak apa. Fatihah tidur dulu ya. Esok kita pergikan. Ya. Tidur. Fatihah tu berharap sangat pada ustaz supaya dapat membantu memulihkan ibunya. Teruk sangat ke sakit ibu dia tu.
Bagaimana? Susah nak dijelaskan Ustaz. Mengikut kata Siti, kalau penyakit itu pasang, badan itu merenggang, mengeliat macam cacing kepanasan. Dah berubat ke hospital? Sudah. Tapi doktor tak dapat mengesahkan dan tak dapat mengesan apa penyakit yang ada. Semuanya sihat. Tapi Fatihah kata dia yakin ibu dia itu dinyai orang. Entahlah, Ustaz. Jadi, Ustaz, tolong tengok-tengokkan. InsyaAllah. Saya pergi dulu, Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekaranglah tiba masanya untuk kau ambil alih syarikat tu. Macam mana aku nak ambil alih? Kau dah perempuan sial tu belum lagi letak jawatan sebagai pengarah urusan kat sana, Mona. Sekarang dia sedang sakit tenat, kan? Inilah masanya untuk kau ambil semua harta dia jatuh ke tangan kau. Ingat, kau kena bertindak sebelum dia mati. Kalau tidak, keadaan akan jadi lebih rumit. Eh, eloklah kalau mampus. Senang sikit kerja kita. Aku ni suami dia, Mona. Dah tentulah semua harta dia akan jadi milik aku. Kadang-kadang kau ni tak pandai, kan? Aku tak tahu sama ada kau tahu atau tidak tentang perkara ini. Dia dah wasiatkan ke semua harta dia ke rumah anak-anak yatim. Apa? Ada duit banyak-banyak pergi kau orang buat apa? Kau jangan buang masa lagi. Ingat, masa itu emas. Kau kena siapkan ke semua dokumen-dokumen yang membolehkan ke semua harta jatuh ke tangan kau. Dan kau jangan lupa untuk cari ulang emas tu sampai dapat. Tak habis-habis ulang emas, ulang emas. Mana ada satu rumah aku cari ulang emas tu. Tapi tak jumpa pun. Dia sahaja tipu, buat cerita dongeng supaya boleh ikat aku tinggal kat rumah tu, tahu tak? Aku tak fikir Rao dah menipu. Aku percaya ulang emas tu ada. Jadi aku nak kau cari ulang emas tu sekali lagi. Aku yakin dia simpan di rumah tu juga. Okey. Aku akan cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma'un. Zira abahum fahum. Ustaz. Amir. Saya ada benda nak cerita kat Ustaz. Apa dia, Amir? Once upon a time, I was walking. I curi rambutan with money. Amir. Dalam keadaan macam ni pun, kamu boleh keluar lagi. Ya? Ustaz, saya rasa saya dah tak lama lagi, Ustaz. Amir, jangan cakap begitu. Mati dan hidup ni ketentuan Tuhan. Tolong jaga mak ayah saya, Ustaz. Tolong jaga Kak Roda dengan Fatihah. Kesian Kak Rauda, Ustaz.
Thank you.